Seorang imam didakwa menjadi dalang sindiket nikah poligami ekspres yang dikesan di Kuala Kedah bagi mengaut keuntungan berganda dan jalan pintas melangsungkan pernikahan bagi mereka yang ingin berpoligami. Pelanggan sindiket juga disifatkan tidak perlu persetujuan isteri pertama dan tidak perlu kebenaran mahkamah syariah untuk berpoligami. Kegiatan itu terbongkar selepas beberapa ahli jawatankuasa bertindak masjid di Kuala Kedah membuat laporan polis. Seorang ahli jawatankuasa masjid Muhammad Sharif Nawab, 66 tahun, berkata sindiket yang bergiat aktif sejak beberapa tahun lalu itu mengenakan bayaran RM3,000 sehingga RM5,000. Pernikahan itu tidak ada wali. Tidak ada wali. Dan pernikahan itu disaksi oleh dua orang saksi. Hanya seorang saksi saja hadir, saksi lagi satu tidak hadir. Dan tanda tangannya ditiru. Tanda tangan saksi kedua ditiru. Bayaran macam mana? Bayaran proses pernikahan tu melebihi daripada RM3,000 ke atas. Satu pasangan RM3,000 ke atas. Tanpa kebenaran isteri pertama? Tak ada. Kalau mengikut enactment agama Islam, berpoligami, dia kena diputuskan oleh mahkamah. Bukannya jabat agama, bukan jawatan agama, bukan tu imam. Jelasnya kebanyakan pasangan yang ingin berpoligami rata-ratanya bukan dari Kedah. Dalam pada itu, beberapa ahli jawatankuasa masjid lain turut menasihatkan orang ramai agar tidak menggunakan khidmat pernikahan ini kerana ia dikatakan tidak sah. Dia kena tak perhatilah benda tu. Melibatkan juriat. Orang yang menikah tak apa, menikah tak mana boleh menikah. Tapi dengan saksinya, dengan walinya, kita bimbang. Kita takut nikah tu tidak sah. Nikah memang nikah tapi takut tak sah. Yang tu yang kita bimbang. Tu yang kita nak mereka ambil action atas benda-benda ni semua. Sepatutnya maksud saya tu kita kena tindakan yang tegas lah. Pasal menikah hukum, pasal wali. Apa yang saya faham, yang pergi menikah di luar. Di luar macam di siap pun tak sah. Pasal saya pergi mahkamah. Kecuali dia bawa adik dia atau wali dia. Kalau dia wali hakim tak sah. Itu macam tu, apatah macam ni, main orang kata apa, tangkap muatnya jadi wali kan. Jadi kita melibatkan hukum ni, kita tak ada hukum ni lah, supaya tu yang kita mau pihak Jabatan Agama ambil tindakan yang tegas lah dan urgent. Tak boleh tangguh-tangguh kan, pasal mereka juriat tu kita dekat Antina, itulah. Setakat ini jelas mereka, sindiket berkenaan telah berjaya menarik lebih 60 pasangan, antaranya dari Johor, Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang dan Pahang.